Sementara itu pemirsa, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT MNC Securities meresmikan galeri investasi BI di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini merupakan pembukaan galeri investasi kedua di lingkungan akademisi setelah Universitas Al-Azhar Jakarta. Seiring berkembangnya usaha dalam pengembangan pasar modal di Indonesia, MNC Securities secara berkala melakukan upaya sosialisasi dan edukasi di lingkungan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan meningkatkan pemahaman melalui program terpadu di lingkungan kampus, seperti di Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini. Pembukaan galeri investasi di lingkungan kampus menunjukkan bahwa MNC Securities sangat peduli terhadap dunia investasi dan diharapkan dapat tercipta calon-calon investor yang handal di masa mendatang. Jadi memang merupakan target dan visi dari MNC Securities kita untuk menggarap pasar retail, adik-adik mahasiswa ya, ini kan mereka semua adalah pilar satu negara ya, di mana kita berharap mereka semua akan menjadi investor pasar modal sehingga pada akhirnya pasar modal Indonesia akan dimiliki oleh orang Indonesia. Selain sebagai sarana untuk memperkenalkan sejak dini produk bursa saham kepada mahasiswa, galeri investasi BEI juga dapat dijadikan laboratorium pasar modal bagi mahasiswa. Saya dengan senang hati ya, dengan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bahwa kita bisa bekerja sama langsung dengan MNC Securities, dan itu juga menjadi bagian dari upaya kita mengembangkan kurikulum di Fakultas Ekonomi yang beberapa mata kuliah sangat butuh applied sciences, dan saya pikir support dari MNC sesuai dengan yang kita inginkan. Pembukaan galeri investasi ini atas kerjasama PT Bursa Efek Indonesia Bank Indonesia dengan PT MNC Securities dan merupakan kali kedua di lingkungan akademisi setelah Universitas Al-Azhar Jakarta. Ajang Widuri, Yudi Permana, MNC Media, Jakarta.